Hai guys, good morning, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Pagi ini cuacanya sama mendung, tidak cerah ya guys, biasa aja. Tuh, seperti ini aja cuacanya. Maklum masih winter guys. Kayaknya di luar nggak ada angin-angin, tapi nggak tahu juga ya nanti pas waktu di luar suasananya seperti apa hawanya. Dan suhunya sekarang 4 derajat guys. Ini kalau udah 4 derajat ini udah semakin dingin. Kalau di atasnya, semakin ke atas angkanya itu besar, maka tidak terlalu dingin, tapi menurut saya masih dingin guys. Nah, inilah suasana di rumah saya, daerahnya sini countryside gitu guys. Oh, saya sudah siap-siap mau berangkat kerja guys. Sekarang saya lagi mau sarapan seperti biasa tuh. Di meja makan udah siap, guys. Tuh, saya sudah siap berpakaian. Mau sarapan dulu sebelum berangkat kerja. Hari ini saya bersepeda ria. Saya nggak tahu suami mau nganterin apa enggak. Udah, biarin aja. Oke, guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi. Sekarang saya sudah siap-siap mau berangkat kerja lagi. Tuh, lihat, sudah siap. Kemarin saya lupa loh guys, itu rok bawahnya buat pakai kerja. Jadi kemarin saya tuh kerja pakai ini. Tuh, celana panjang saya itu. Yang training itu, olahraga. Oke guys, sekarang saya mau keluar dulu. Ikuti terus keseruan saya hari ini. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi. Tuh, ayo. Sekarang mau keluar. Saya mau berangkat kerja. Jadi, harus di ini dulu, ini ada sedikit harus di apa namanya nih, tunggu ya guys, saya akan kembali lagi. Hai guys, kembali lagi. Tuh, sekarang saya ready.
Okay, ready guys. Berangkat kerja. Keluar dari rumah. Ya. Kita lihat kiri kanan. Iya. Tuh ada tetangga saya. Come on. This is Daily. Yeah, Daily. Tuh guys, tadi saya say hello dulu sama tetangga tuh yang tadi lewat tuh di sana tuh. Bersepeda juga dia. Kita perjalanan menuju ke tempat kerja. Ini lihat jalanannya kering. Dinginnya kok kayaknya nggak terlalu keras ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau jalan kaki ini kelamaan di jalan bisa-bisa kedinginan bener. Tadi itu tetangga saya yang rumahnya di sana, di daerah sana tuh. Ada jalan lain, nanti kita lewat kok. Ini tetangga saya yang lain. Ya gini lah guys, tinggal di countryside, tidak berdekatan tetangganya. Mereka punya tanah tempat tinggal itu ya besar, luas-luas ya guys. Mudah-mudahan hari ini cerah seperti kemarin, nongol mataharinya, ya itu yang diharapkan. Jadi orang-orang tuh nggak males keluar rumah. Kadang-kadang kalau hujan itu orang males keluar rumah karena semakin dingin. Terus tempat kerja saya itu kadang rame sekali, kadang ya normal, ada aja sih tamu kerjaan itu guys. Tadi saya keluar rumah, suami saya tidak, biasanya jam sebelum jam 9 pas dia sudah datang ke rumah sarapan pagi yang kedua kalinya. Tadi saya nggak ngeliat, mungkin dia masih sibuk di tempat kerja. Biasanya juga teman kerjanya juga datang duluan daripada dia. Gitu guys. Gersang kebuka ini. Biasanya nggak terlalu kebuka kelihatan. Hari ini cuacanya 4 derajat. Tuh, lama-lama semakin dingin juga, guys. Ya, itulah. Oke, guys. Ikuti terus keseruan saya hari ini. Oke, nanti kita lanjutin lagi. See you soon. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi. Udah turun dari bis. Sekarang jalan kaki ke tempat kerja. Ini sorry guys, jalannya berisik. Nah, sekarang kita menuju ke tempat kerjaku.
Hari ini beneran guys, ternyata angin. Kelihatannya nggak angin karena pohon tidak bergerak selalu guys. Jadi untungnya saya cepet-cepet naik sepeda itu ke tempat penunggu bis. Sekarang saya menuju ke tempat kerja. Sebentar lagi sampai guys. Tuh, saya pengen buru-buru ini sampai di tempat kerja. Karena saya ada berasa kayak mau pipis gitu guys. Aduh. Untung saya buru-buru naik bis, gak naik sepeda sampai tempat kerja. Kalau enggak, masih belum sampai ini. Ternyata dikirain gak ada angin, ternyata ada angin dan ada tekanan. Sudah sampai nih, kita belok kiri. Ini tetangga kita, salon sudah ada tamunya. Gitu. Nah, kemarin guys, saya kerja ini rupa ini. Sekarang saya tidak lupa. Saya bawa. Itu gimana itu parkir itu mobil? Hah? Nah. Itu. Gimana ini? Parkir mobil. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini ya guys. Sampai ketemu lagi nanti kalau sudah selesai pulang kerja. Oke, sekarang sudah sampai. See you soon. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi Komalasari di Denmark guys. Sekarang sudah di rumah, tadi dijemput sama suami. Langsung tancap gas masak buat makan malam. Nah, ini belum ganti baju nih guys. Hari ini hari spesial Valentine Days. Hari kasih sayang. Tapi sebenarnya kasih sayang itu udah tiap hari. Jadi gak perlu-perlu spesial-spesial banget lah. Jadi saya tidak merencanakan atau kami tidak merencanakan sesuatu spesial makan di luar. Jadi cuma di rumah. Menu kita malam ini Valentine's Day spesial di rumah adalah ini. Tuh. Kita bikin menu ini, masak menu ini. Ini beli ya, guys. Daging kalkun yang udah jadi. Nih, udah digoreng sekarang tinggal digoreng. Terus hal lain adalah menu spesialnya itu adalah tempe goreng. Tuh, tempe goreng. Spesial. Terus ini sayur-sayuran, brokoli sama kacang polong. Tuh, sayur brokoli sama kacang polong direbus. Dan ini kita buat saus saus Barnes. Ini sebentar lagi jadi nih. Ini buat nemenin makan dengan daging kalkun goreng ini. Itu guys. Dan ditemani juga dengan nasi putih yang kemarin masih ada sisa. Kita mau makan berdua, abisin. Hanya itu aja yang kita makan malam ini spesial di hari Valentine di rumah. Nanti ikuti terus ya guys keseruan saya di meja makan hari ini. Oke, kita akan kembali lagi. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi. Tuh, udah siap makan. Tuh, tempe goreng dengan saus, dengan ayam kalkun dan sayurannya sudah matang itu. Nah, sekarang lagi nunggu nasinya belum datang. Oke, ikuti terus kesan saya hari ini. Hai guys, sudah waktunya saya makan. Sekarang ini sudah siap di piring mas saya ini. Tuh, ini tempe.
Ini sayur brokoli dan kacang polong, wortel sama daging kalkun itu goreng. Ini nasi dilumuri saus. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Ikuti keseruan saya. Hari ini menu makan malam kita di hari spesial Valentine. Ya, cuma ini tuh. Kalian bisa lihat tuh, piring, penggorengan, panci semua ada di sini. Ini adalah spesial di rumah ya. Hari kali ini kita Valentine-nya di rumah. Oke guys, jangan lupa guys di subscribe, di like, di share, di komen, ditekan lonceng notifikasinya juga agar saya lebih semangat lagi ya guys membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa, bye bye.